Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau ngasih tutorial gimana sih caranya nge-BB Glow ke konsumen. Ini dia, langsung aja aku bawa konsumen teman kerja. Halo guys. Ngebrucuk. Brucuk. Guys, pertama-tama kita bersihin wajah customer dulu ya. Pastikan tangan kalian bersih. Lu tahu kamu aku ini gak nge-make up kan? Enggak. Ya udah antok kan? Pelembapan ya. Itu udah. Perdawadaan malah. Kita bersihin dulu wajahnya. Pakai pembersih susu ya guys. Oke guys, setelah kalian bersihkan, jangan lupa kalian bersihin pakai kapas ya. Oke, selanjutnya kita ngepiling wajah customer pakai piling biar kotorannya rontok. BTW aku pakai yang merek dari Korea. Enggak aku sebutin apa mereknya ya. Langsung aja bentuknya gel kayak gini, langsung kita aplikasikan ke wajah customer biar kotorannya rontok. Seperti ini ya guys, daki-dakinya. Oke, setelah bersih kita langsung buang kotorannya pakai spons. Ini sponsnya tuh spons stick ya, yang dimasukin ke air langsung ngembang. Selanjutnya kita bersihin wajah customer pakai facial wash. BTW ini tuh aku beli yang produk dari Korea juga. Kita langsung seperti ini bentuknya. Kita mengaplikasiin ke wajah customer, jangan sampai kering ya. Kita bersihin, harus bersih-bersih banget ya guys. Supaya apa? Karena kita sebelum BB Glow, pastikan wajah kalian bersih biar nggak ada bakteri yang menempel. Oke, kita bersihin lagi pakai spons biar bersih ya guys. Oke guys, selanjutnya kita ngebersihin wajah customer pakai, kalau aku sih pakai diamond peeling karena ini tuh yang paling bagus. Jangan lupa sama pakai air anget ya guys, biar kita ngebuka pori-pori. Kita kayak gini, diamin sebentar biar ngebuka pori-porinya. Kita bersihin. Sampai pesek. Kita bersihin ya. Masa udah menisar-menisar ya bu? Iya, iya komedo mulu. Tapi gak terlalu laken tuh. Lek lorong ngomong. Selanjutnya kita bersihin juga komedonya pakai pinset ya. Kalau menurut kalian belum bersih pakai diamond peeling, kalian bisa ngulangin lagi pakai pinset ya. Jangan langsung diasal BB Glow. Pastikan wajah customer kalian benar-benar bersih. Oke, selanjutnya kita ke tahap serum ya. Serum yang pertama. Nih guys, pastikan kalau kalian ke salon manapun pastikan jarum kalian baru ya. Kita pakai jarum nano ya buat BB Glow. Oke guys, kita pakai aja serum yang pertama yaitu serum glowing. Pastikan kalau kalian mau ke bagian tulang, mau ke bagian pipi, ini kalian pakai jarum yang kecepatannya 2,5 ya. Kecuali kalau kalian pakai yang di hidung ataupun di dahi, kalian pakai 1 sampai 1,5. Ironik katanya mantep loh. Emang gitu ya, cuma yang gue juga. Kok kan lorong ngomong ya?
Mas cukup apa-apa loro? Enggak. Kita ratain dulu ya guys. Serumnya tuh keser banget ke wajah customer. Kalian ulangi selama 3 kali ya guys. Oke guys, setelah kita udah selesai serumnya, double serum, kita pakai serum bedaknya langsung ya. Aku nggak bakal nyebut merek, aku langsung aja pakai serumnya. Pakai juga jarum yang tadi ya. Sebentar aku rapiin dulu. Oke ya, langsung aja aku kasih di bagian pipi dulu ya guys. Jarumnya 2,5 ya. Aku ratain dulu. Langsung kita kayak tadi kita serum. Lakuin 3 kali ya guys biar meresap bagus ke kulit serumnya. Oke guys, setelah merata, habis ini kita pakai masker ya. Habis itu tunggu 15 menit. 10 sampai 15 menit. Pasti ini tuh rata semua ya, gengs. Perataan aja. Oke, selanjutnya tahap terakhir yaitu kita balut baby glow-nya pakai masker ini dia ya, maskernya. Kalau ini pakai Rorek, kenapa? Karena emang bener-bener cepet meresap banget kalau pakai Rorek. Langsung aja. Kalau kalian mau ngasih masker ke konsumen, jangan lupa maskernya di pers ya, guys. Ini tuh maskernya habis aku masukin ke kulkas ya, jadi dingin banget, cocok banget buat wajah konsumen biar fresh. Jangan sampai ada yang ngelembung ya di wajah customer atau konsumen kalian. Kenapa aku nggak pakai masker kolagen? Karena itu nyerapnya lama banget, karena bisa menempel di kolagen. Oke guys, itu udah selesai proses BB glow-nya dan aku custom kayak gini. Dan nanti aku bakal kasih tahu before afternya. Ini dia customernya guys, tuh sudah glowing kan? Aku baru jenuh. Glowing ya.